Cita-Citata dan Vero Walando pamer cincin, ini fakta yang terjadi. Cita-Citata menghebohkan publik saat mengunggah foto pamer cincin dengan Vero Walando. Keduanya tampak serasi sembari mengenakan baju putih layaknya sepasang pengantin. Sebelumnya, penyanyi dangdut asal Bandung ini dikabarkan dekat dengan Indra Bruckman. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi? Cita-Citata mengunggah sebuah foto sedang memamerkan cincin di jemarinya bersama dengan Vero Walando. Keduanya juga tersenyum menghadap kamera. Usai mengunggah foto tersebut, sontak menimbulkan banyak pertanyaan di kalangan masyarakat. Pasalnya, Cita-Citata juga menuliskan dalam unggahan foto tersebut dengan kalimat yang diucapkan sebelum resmi menjadi pasangan suami istri. Dia juga menuliskan rasa syukurnya atas unggahan foto tersebut. Alhamdulillah, sah, tanda pagar 9 bulan. Tulis Cita-Citata dilansir pada akun media sosial Instagram @cita_citata yang diunggah pada tanggal 4 Mei tahun 2021. Namun, ternyata harapan netizen harus pupus lantaran pernikahan Cita-Citata dan Vero Walando merupakan proyek film terbaru mereka yang berjudul 9 Bulan. Dalam film tersebut, Cita-Citata berperan sebagai Andini yang merupakan seorang perempuan Sunda. Andini nantinya akan bertemu dengan Weli yang diperankan oleh Vero. Weli merupakan seorang lelaki dari Manado. Keduanya akan beradu akting dalam film 9 bulan yang belum diketahui kapan akan ditayangkan. Cita-Citata dikabarkan dekat dengan Indra Bruckman beberapa minggu belakangan. Kabarnya, Indra Bruckman mengatakan ke publik bahwa Cita-Citata merupakan kriteria istri idamannya. Sebelumnya, Indra Bruckman dan Cita-Citata tertangkap kamera sedang menghabiskan waktu bersama di salah satu tempat perbelanjaan. Bahkan, netizen pun kerap menjodohkan mereka berdua karena terlihat serasi dan kompak. Awal pertemuan mereka diawali saat Indra Bruckman mengagumi sosok Cita-Citata yang dianggap sesuai dengan keinginan dia. Indra pun sempat menuliskan pesan DM ke Instagram milik Cita-Citata. Tetapi penyanyi dangdut itu tidak menggubris pesan tersebut. Cita-Citata baru mengetahui hal tersebut beberapa minggu belakangan. Dia menyebutkan tidak tahu menahu soal tersebut karena banyaknya pesan yang masuk. Hingga kini, baik dari Cita-Citata dan Indra Bruckman belum ada kejelasan tentang status hubungan mereka. Keduanya masih menjalani momen bersama yang sering diunggah di akun media sosial masing-masing.